بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بجاكن فرمان الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. الله mengatakan tunggu ayat berapa أنا lupa. طيب di ayat 160 bawa pulang nih ayat ini, sebarkan kepada keluarganya, sebarkan kepada kaum muslimin. Allah mengatakan iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah membantu kalian, kalau Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah tidak bantu kalian, Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa yang akan menolong kalian? Meminta tolong sama siapa? Mengandalkan kekuatan kalian, mengandalkan jumlah kalian, mengandalkan harta kalian, enggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jamaah, ingat di Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada. Kenapa? Ketika mereka kalah, mereka mengatakan anna hadza awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza, kok bisa kita kalah? Qul huwa min indi anfusikum, katakan itu penyebabnya kalian sendiri. Satu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu jamaah, satu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh turun dari gunung. Mereka turun, maksa turun. Padahal ijtihad mereka. Udah ada perintah jangan ijtihad. Apa yang terjadi? Allah berikan kekalahan. 70 sahabat mati. Hamzah mati. Mus'ab mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam pecah giginya. Terluka dahinya sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara satu. Kalau ternyata kita masih banyak dosa, apakah Allah akan membantu kita? Maka tatkala kita belum dibantu, kita terus introspeksi diri. Kita perbaiki diri kita. Sikap dalam fitnah tadi yang 4 kita sudah, 5 yang kita sudah bahas, semoga mendampingi kita dalam menghadapi fitnah-fitnah yang melanda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf, itu dari diri ana dan dari syaitan. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.